Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke Tiny Tool. Kali ini Tiny Tool akan berkongsi dengan anda satu produk daripada Bosch. Okay, iaitu hand drill. Series dia GSB120LI. Okay, kita tengok dekat dalam. So, drill ni berkuasa 12 volt. Okay, drill ni datang dengan dua buku manual. Satu untuk drill tu sendiri dan satu untuk charger. Okay. Okay, untuk drill GSB ni, okay, jika kita beli di online, okay, terdapat berbagai package yang sedia ada. Okay, package salah satu dia adalah package solo, iaitu kita beli drill tanpa ada bateri. Okay, ataupun package yang ada satu bateri dan satu charger, atau dua bateri dan satu charger. Okay, bergantung kepada anda untuk penggunaan. Harga pun berlainan untuk setiap package. Okay. Untuk hand drill GSB120LI, okay, GSB ni bermaksud impact drill. Impact tu bermaksud di sini, okay, yang berbentuk tukul ni. So ini adalah function impact. Okay, ada lagi satu drill berbentuk macam ni, 12 volt juga, GSR. Okay, GSR adalah drill biasa tanpa ada impact. Bateri yang digunakan ialah bateri 12 volt 1.5Ah. Ini yang dibagi ya. Okey, kalau kita perlu bateri yang berkuasa tinggi, okey, dia kena kelas yang sama, iaitu kelas 12 volt. Dia ada 4.0Ah ataupun 6.0Ah. Tu bentuk dia lebih besar daripada yang ni lah. Okey, 4.0 dan 6.0 dia lebih long run. Dia lebih tahan lama bateri tersebut. Okey. Okey. Kita pasang bateri dulu. Pasang bateri di sini, bawa. Sangat mudah. Okey, sangat kemas juga. Okey. Okey. Bahagian depan ni, ini adalah untuk kita adjust dia punya torque. Kekuatan dia. Kekuatan drill. Okey, bahagian yang ini ada pilihan kita untuk memutarkan skru. Kita nak drill kayu, simen ataupun metal. Yang ini adalah impact, impact drill. Okay, so ini adalah speed, kelajuan. Ada dua speed. Okay, saya letakkan speed yang pertama. Ini speed yang kedua. Okay. Okay, cara memasang bitnya. So ini bit. Okay, sangat mudah. Okay, masukkan bahagian depan. Okay, kita boleh buat dua cara. Satu pun secara manual ataupun secara auto menggunakan pilihan putaran. Okay, okay. Sebelum tu, ini adalah pilihan putaran ya. Okay. Jika kita letak pada kedudukan tengah, dia lock. Tekan sini untuk melonggarkan. Okey, tekan bahagian ni untuk mengetatkan ataupun kena drill. Okey, cara memasang dia, kita tengok dekat depan. Okey, kita tekan untuk melonggarkan, dia akan buka pembukaan ni untuk kita masukkan bit. Okay, kita tolak untuk mengetat, dia akan mengetatkan bit. Okay, ataupun kita buat secara manual, melonggarkan dan mengetatkan. Okey, sudah ketat. Kita boleh ketatkan menggunakan drill ni. Okey. Kita melonggarkan, buka, sama juga kita boleh pegang bahagian depan. Okey. Okey, itu adalah kaedah untuk memasangkan
bitnya dekat bagian depan. Okay. Okay, pilihan di sini adalah bergantung kepada kita lah. Kita nak memutarkan skru, drill dan juga impact. Okay, so drill ni saya rasa sesuai untuk kerja-kerja DIY, okay, kerja-kerja dekat rumah, okay, yang ringan. Okay. Okay, itu saya daripada Rini Tools. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.